Halo, selamat datang di Belajar Matematika bersama Bestara Mafridsdeo. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Contoh satu Sekumpulan bayi-bayi yang lucu di Rumah Sakit Amanah. Pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan himpunan sebab lucu itu relatif dan tidak ada batasan yang jelas. 2. Kumpulan bilangan ganjil kurang dari 5. Pernyataan tersebut merupakan himpunan karena dapat didefinisikan dengan jelas dan ada batasan yang jelas. Penyajian himpunan Himpunan dinotasikan dengan huruf kapital, sedangkan anggota himpunan dituliskan di antara tanda-tanda kurung kurawal. Himpunan dinyatakan dengan satu, dengan kata-kata. Penyajian himpunan dengan kata-kata dapat dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contoh: A adalah himpunan semua bilangan ganjil kurang dari 5. A dapat ditulis 2 dengan notasi pembentuk himpunan. Penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan pada dasarnya sama seperti menyatakan himpunan dengan kata-kata yaitu disebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Namun, anggota himpunan dinyatakan dengan suatu peubah. Contoh, Cara membaca A adalah himpunan beranggotakan semua sedemikian sehingga kurang dari lima dan merupakan anggota himpunan bilangan ganjil. 3 dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Penyajian himpunan dalam bentuk ini yaitu dengan menuliskan anggota-anggotanya dengan menggunakan kurung kurawal dan anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh Bagaimana anak-anak semuanya sudah paham apa itu himpunan? Jika sudah paham, silahkan dilanjutkan dengan latihan. Terima kasih, like and subscribe. Mari kita kerjakan latihan. Perhatikan gambar. Apakah gambar di atas merupakan himpunan? Jawabannya: ya. Karena gambar di atas adalah kumpulan buah-buahan. Kumpulan buah-buahan memiliki identitas yang jelas. Jadi, itu adalah himpunan. P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 30. Nyatakan dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Dengan kata-kata dengan notasi pembentuk himpunan, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Oke, silahkan diperbanyak latihan. Nah, bagaimana kalian telah menyaksikan apa itu himpunan? Selamat mengerjakan soal-soal di rumah. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.